Assalamualaikum Yor Manager PT Pegadaian, seluruh senior manager Pegadaian di Kota Malang serta Bapak Ibu. Perlu saya sampaikan di sini bahwa acara Pekan Raya ini merupakan suatu event kooperatif. Penekanan tombol akan kita mulai dengan hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Luar biasa, tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Menarik, ada Bazar UMKM, lalu juga Gadepreneur, Talk Show, Tebus Murah Sembako, lalu juga banyak sekali aneka lomba dan acara menarik lainnya yang bisa Bapak Ibu ikuti semuanya. Dan sekarang kita akan masuk di sesi banyak sekali lembaga jasa keuangan yang menawarkan investasi maupun pinjaman dengan syarat mudah dan menggiurkan, betul ya Pak Gerto ya? Banyak yang legal, tapi lebih banyak yang ilegal. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mewaspadai investasi dan aktivitas keuangan ilegal tersebut? Materinya akan dibahas secara lengkap oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Sugiyarto Gasmuri. Pas mulai kita untuk keuntungan kita di masa depan itu adalah investasi. Next, kenapa perlu investasi tadi, Bapak Ibu sekalian? Kalau rekan-rekan pelaku UMKM, kalau Anda mendapatkan atau ditawari layanan keuangan apapun, perhatikan prinsip 2L ini. Apa 2L itu? Legal dan logis. Legal, tanyakan legalitasnya Bapak Ibu. Legalitasnya bukan hanya PT-nya, tetapi izin untuk dia memberikan produk layanan investasi itu izinnya dari mana? Kalau izinnya dia bilang dari OJK, Bapak Ibu, para pelaku UMKM bisa diketik pakai WA 081 157-3 kali. Kemudian diketik perusahaannya apa misalnya? PT Pegadaian tanda tanya.
akan muncul nanti. Itu terdaftar dan berisi data. Kenapa emas itu bisa menjadi alat investasi juga? Karena punya nilai intrinsik yang diterima secara universal. Bapak Ibu beli emas dari Pegadaian, Bapak Ibu keluar negeri, Bapak Ibu bisa jual? Bisa. Dan itu liquid, karena sifatnya universal. Kemudian, emas itu bisa jadi lindung nilai. Lindung nilai itu mengamankan nilai dari harta kita. Pokoknya kalau perlu apa, ibu saya ngambil di situ. Adik saya mau berangkat sekolah, ngambil di lacinya warung ibu saya. Begitu dagangannya habis, lacinya juga habis, Pak. Gitu. Bukan aja uangnya habis, Pak, lacinya juga habis. Jadi, Kak, maju, Pak. Gitu kan? Ya, kan? Itu karena saat itu saya belum kerja di OJK, Pak. Kalau sudah kerja di OJK, waktu itu mungkin saya ajari ibu saya, Pak. Warungnya mungkin sudah jadi tokoh besar sekarang, gitu. Jadi tips pertama adalah stok manajemen laci. Jadi omset penjualan bukanlah penghasilan. Karena apa? Karena kita harus menghitung dari omset penjualan itu berapa biaya yang kita keluarkan, kemudian berapa profit kita, ya kan? Kemudian dari situ kita kan juga menghitung, mengkalkulasi biaya-biaya lain yang terkait. Jadi omset bukan penghasilan, karena di dalamnya ada unsur biaya yang harus kita hitung. Yang kedua, pisahkan catatan dan rekening keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Jadi kita catat, Pak, penjualannya, Pak. UMKM, Bapak Ibu mengkomitkan diri, Pak. Saya, gajian saya sebagai pelaku UMKM berapa nih tiap bulan? Supaya apa? Ada batasan, Pak, Bapak Ibu sekalian pelaku UMKM. Jadi jangan sampai nanti begini yang tadi saya cerita, omsetnya habis, dagangannya habis, modalnya habis. Bapak Ibu sekalian, ini dibilang penting-penting, Pak. Sekarang untuk memproteksi usaha, Pegadaian juga sudah kerjasama juga dengan BPJS Ketenagakerjaan, ya Pak Imam. Itu sekali, ada penetrasi pasar, yang cerita tentang penetrasi pasarnya, ada yang mendiversifikasi produknya, yang tadinya pakai botol, wah ini enggak kurang nyaman buat konsumen, konsumen maunya saset, dibikin dalam bentuk saset. Itu adalah cara untuk menangkap peluang. Jadi ini salah satu. Kementerian sangat apresiasi terhadap upaya Pegadaian dalam rangka mengkampanyekan investasi legal. Jadi investasi legal yang dikampanyekan kita, yang kita sampaikan tadi di Indonesia adalah bagaimana para mahasiswa ini bisa menjadi kaki tangan Pegadaian, ya. Bukan maksud saya kaki tangan yang nggak bekerja, tapi menjadi agen-agen perubahan. Untuk mencapai satu program itu perlu perjuangan apa? Kalau perjuangan itu kan bisa kecilnya itu tergantung dari kemauan. Kalau kemauan kita mengejar tabungan yang besar, tentunya kita melakukan top up itu dengan nominal yang besar juga. Tapi kalau saya itu tipenya yang investasi kecil-kecilan saja, ada kelebihan-kelebihan saya simpan. Jadi untuk hasil nggak saya lihat dulu. Nanti Oke, okay, closingan kita makan ini. Ini di acara Pekan Raya Pegadaian. Dapat dulu. Kita coba ya, guys. Aduh, makan. Kita coba sushi. Ada yang bawa surat gabin hari ini. Ibu dari UKM. Ada yang nasabah Pegadaian. Ada yang nasabah Pegadaian. Dari teman-teman yang golongnya lama gimana ini, ya. Ada. Ya, itu Pegadaian. Jadi nanti teman-teman yang di sini bisa mendaftarkan kunjungi Pegadaian atau jika menginginkan bisa menjadi agen-agen Pegadaian. Kepemilikan sepeda motor, mobil, seperti ini samping ini untuk pembiayaan Pegadaian sekarang sudah bisa. Aku kan ATP-nya Jakarta, Bu. Untuk mengajukan libur bisa apa enggak? Monggo silakan Pak Adi bisa dijawab pertanyaan ibunya. KTP-nya domisilinya di Malang tapi KTP-nya Jakarta, ya. Seperti itu ya, Bu. Ya. Apakah bisa mendapatkan produk KUR? Pokoknya nanti itu kan kita akan tesnya terus jarak paket dengan tempat tinggal tempat usahanya itu maksimal untuk yang lebih 5 kilo. Jadi kalau apa namanya KTP masih di luar dua malam masih belum. Oh, nggak bisa ya? Sementara masih belum. Yang tadi baik juga
Tokso Pegadaian Serba Bisa. Saya kasih pantun lagi boleh ya? Tapi yang cakepnya harus lebih kenceng lagi. Mungkin Pak Adi atau Pak Fendi yang ingin berpantun, silakan Pak. Saya kasih teksnya. Biar Pak Fendi mungkin yang bawa pantunnya ya. Cakepnya yang kenceng. Nanti cakepnya jangan lupa ya. Pergi ke Cina mencari ilmu. Berangkatnya membawa amanah. Makasih. Pegadaian selalu ada untukmu. Karena Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Terima kasih banyak. Ke siapa? Mewah guys. Mantap. Terima kasih ya guys di Pegadaian. Pertama, hari pertama aku dapat tas. Hari ketiganya aku dapat ini guys. Coba lihat ininya apa? Tempat minum ya? Pegadaian, tulisan Pegadaian guys. Oke, kepada Hidup Trainer dan juga UMKM lain yang belum hadir pada kamu dan juga kedepan pasukan. UMKM-nya banyak guys. Nanti kita borong-borong ya. Oke, teman-teman. Oke.